Memang saya akui, tuan-tuan, dapat apa yang saya sebutkan tadi itu adalah hasil perjuangan kesatuan ataupun hasil perjuangan gabungan kesatuan sekerja kaki tangan awam Malaysia. Tapi bila kita sebut gabungan kesatuan, saya nak ingatkan rakan-rakan yang ada dalam dewan ini, siapa QPEC tanpa KSKM? Siapa QPEC tanpa Captain? Siapa QPEC tanpa Kesatuan Immigration? Siapa QPEC tanpa kesatuan-kesatuan lain, kaki tangan lain yang bergabung di bawah QPEC? Duit KSKM RM5 yang kita kutip, yang rakan-rakan kita yang rasa berat sangat nak keluarkan untuk bayar tiap-tiap bulan. Zahruddin duk makan tiap-tiap bulan ke? Tak ada. Duit-duit yuran inilah, duit-duit ahli inilah yang digunakan oleh KSKM untuk salurkan pada QPEC untuk memperjuangkan apa yang anda dapat, apa yang saya dapat. Setahun, sebulan, RM200 elang kola. Kalau 12 bulan ada RM2,400, betul tak? Bandingkan dengan yuran KSKM sebulan RM5, setahun baru RM60. Tuan-tuan ingat senang ke? Kongres Kesatuan, Esko-Esko, QPEC itu nak buat kertas kerja, nak mengedap KSM, nak mengedap SUK, nak mengajak Perdana Menteri, nak mengajak ketua-ketua pengarah, nak mengajak menteri-menteri untuk bawa rayuan, untuk bawa apa yang kuli-kuli di bawah ni tak? Ingat senang ke? Ingat Tuan Haji Omar tu kenyih-kenyih mata, cedok air di lepayan, tuang masuk dalam ya apa ni, minyak kaitan dia untuk digantikan dengan minyak. Tuan-tuan ingat senang, Presiden Esko-Esko QPEC yang di dalamnya juga ada Esko-Esko KSKM yang duduk dalam QPEC berbincang, perah kepala otak ni, buat kata kerja, buat kaedah, fikir cadangan, rangka segalanya untuk minta elang kola, untuk minta kenaikan 35%, untuk tingkatkan elang rumah, untuk minta elang khidmat. Bukan buka-buka selimut boleh dapat benda tu dah. Duit yang kita salurkan itulah yang dana yang kita gunakan untuk memperjuangkan apa yang kita dapat. Jangan pandang sekali emas. QPEC tak akan jadi kuat kalau KSKM tak kuat. KSKM tak akan kuat kalau ahli-ahlinya hanya menjadi, kalau pembantu makmal yang sepatutnya menjadi ahli KSKM itu hanya menjadi penumpang yang menunggu lava jatuh daripada langit. Saya nak tuan-tuan fikir sekarang ni. Saya tak nak bagi borang. Hari ini bukan nak bagi borang. Hari ini bukan nak paksa rakan-rakan kita untuk jadi ahli KSKM. Tidak sama sekali. Tapi hari ini saya nak tinggalkan tuan-tuan untuk tuan-tuan fikir sama dalam dewan ni ataupun di rumah ataupun besok pergi tempat kerja. Tolong fikir sama ada ahli-ahli yang bayar yuran sebulan RM5 itu reda ataupun tidak wangnya digunakan untuk dapatkan semua kemudahan yang dinikmati oleh semua orang walaupun tak jadi ahli.
Ini saya nak tekankan, nak sebut soal reda ataupun tidak. Jangan. Dalam Perak ni kita ada 500 orang ada lebih, Kuzema. Yang 400 lebih je. Sepatutnya 1000 lebih. Mana lagi 600 lebih? 600 lebih inilah yang tak payah keluarkan apa-apa. Yang duduk relax saja. Tak payah berfikir. Saya tak suruh fikir pun. Saya tak suruh mengadap KSU. Saya tak suruh tuan-tuan mengadap Perdana Menteri. Biarlah orang-orang atas kita, SPO-SPO kita yang mengadap, yang minta apa yang kita nak. Tapi tolonglah, kalau kita tak mampu bersuara, keluarkan dana dengan menjadi ahli. Keluarkan dana, bantu. Saya takut tuan-tuan, saya takut bab reza dan keredaan ini bukan di kalangan ahli-ahli yang beragama Islam saja. Kalau malah pun tidak reda wang yang digunakan, wangnya yang kutip tiap-tiap bulan RM5 itu untuk semua orang yang tak pernah dikutip wangnya itu pun, tuan-tuan kena jawab dengan malah. Besok malah pun pergi pada masyarakat waktu juga. Pada masyarakat sama je. Bukan malah taman di kita di taman apa ni, Tasik Tepeng tau.